Dewan Hakim dan Panitera MTQ yang ke-49 tingkat Kota Jambi tahun 2018 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan Sekretaris Daerah Kota Jambi, Budidaya. Pelantikan Dewan Hakim dan Panitera yang berjumlah kurang lebih sebanyak 132 orang ini dilakukan di ruang Aula Griya Mayang Rumah Dinas Wali Kota Jambi. Dalam sambutannya, Wali Kota Jambi Syarif Fasya yang dibacakan oleh Budidaya mengatakan, tanggung jawab seorang Dewan Hakim dan Panitera MTQ tidaklah mudah, karena mengingat tugas dan fungsinya yang cukup strategis dalam suksesnya penyelenggaraan event MTQ tingkat Kota Jambi tahun 2018. Dengan pelantikan Dewan Hakim dan Panitera MTQ tingkat Kota Jambi ini diharapkan mampu membentuk generasi-generasi amanah. Oleh karena itu diharapkan pada Dewan Hakim dan Panitera untuk tetap berpedoman pada aturan yang telah disepakati. Dalam hal ini, Sekda Kota Jambi juga mengucapkan selamat kepada para Dewan Hakim dan Panitera MTQ tingkat kota yang ke-49 tahun 2018 yang telah dilantik. Tingkat Provinsi Jambi dan menjadi juara umum kembali. Oke. Okay. Berapa Pak yang dilantik? Saya tidak apa tadi. Berapa ya? Banyak tadi. Tidak apa. 110. Hakim, Panitera. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV, salam Tribrata. Dengan niat dan tujuan yang